Jika diperhatikan, makin kesini cara berolahraga semakin bervariasi ya kan? Tidak hanya sebatas berlari, berenang, ataupun senam. Ada satu jenis olahraga yang sedang populer akhir-akhir ini, yaitu CrossFit. Banyak orang yang memilih rutin melakukannya untuk membentuk tubuh yang ideal dan sehat. Apakah kamu juga termasuk salah satunya? Apa itu latihan CrossFit? Latihan CrossFit merupakan salah satu jenis olahraga yang sedang digemari saat ini, terutama oleh anak muda. Secara teknis, latihan CrossFit menggabungkan dua unsur dalam olahraga yaitu sistem aerobik serta anaerobik. Olahraga ini tergolong sebagai ekstrim tapi dapat membentuk tubuh ideal dengan cepat. Karena teori yang diterapkan di sini yaitu one size fit all. Saat kamu berlatih, ada beberapa kombinasi gerakan yang akan kamu lakukan. Dalam satu sesi misalnya, gerakan-gerakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan kontraksi pada seluruh bagian otot tubuh. Ada juga perpaduan antara gerakan weight training dengan kardiovaskular yang dilakukan dengan cepat, saat CrossFit dilakukan dengan persaingan antar grup latihan. Jadi selain berolahraga, latihan CrossFit juga bermanfaat untuk membuatmu semakin disiplin dan bertanggung jawab. Berikut gerakan latihan CrossFit yang kamu harus lakukan. 1. Air Squat. Latihan CrossFit bisa kamu awali dengan gerakan air squat. Air squat akan mengencangkan otot di bagian lutut dan pinggulmu. Karena dua bagian tubuh ini digerakkan secara bersamaan. Tapi kamu perlu memastikan kaki tetap berada pada posisi yang sama dan rata dengan lantainya. Pertama-tama cobalah berdiri dengan tegak. Kemudian perlahan-lahan turunkan tubuh bagian lutut ke atas, seperti akan duduk. Posisi lutut sejajar dengan jari kaki. Tetapi tubuh bagian pinggang ke atas dibuat agak miring dengan tatapan tetap ke depan, seperti membentuk sudut 45 derajat. Kembali ke posisi semula, dan ulangi dalam beberapa kali. 2. Push up. Gerakan selanjutnya untuk latihan CrossFit adalah gerakan yang sangat umum, yaitu gerakan push up seperti biasa. Tapi jangan gunakan lutut sebagai penumpu. Karena itu tidak akan membentuk kekuatan yang penuh. Gunakan telapak kaki dan telapak tangan tegak menyentuh lantai. Kemudian turunkan tubuh ke bawah mendekati lantai. Setelah itu tentu kembali ke posisi semula. Jangan lupa untuk mengulanginya lagi. 3. Push up with hand release. Push up with hand release mirip dengan push up biasanya. Hanya saja saat tubuh diturunkan, dibiarkan hingga menyentuh lantai. Saat dada sudah menyentuh lantai, angkat tanganmu sejenak. Selanjutnya kembalikan lagi ke lantai dan dorong ke posisi semula, lakukan gerakan pengulangan. Hasil dari gaya push up seperti ini, akan memberikan hasil yang lebih besar. 4. Burpee. Lakukan latihan CrossFit dengan gerakan kombinasi. Misalnya burpee, gerakan kombinasi yang akan meningkatkan proses metabolisme tubuh. Siap-siap karena di sini tingkat kesulitannya juga lebih rumit. Pertama dari tubuh yang berdiri tegak, jongkok dan biarkan tangan menyentuh lantai. Dorong kaki ke belakang dan lakukan satu kali push up. Tarik kaki kembali ke posisi jongkok, kemudian berdiri sambil meloncatkan tubuh hingga kembali ke posisi awal. Lakukan juga gerakan pengulangan. 5. Box jump. Selanjutnya ada box jump yang membutuhkan benda tambahan untuk melakukan gerakan. Siapkan box atau benda yang kuat dan stabil untuk dijadikan pijakan. Posisikan tubuh seperti sedang squat di atas benda tersebut, dengan tumit kaki memijak di sisi terluarnya. Ini dia bagian yang sulit. Dorong tubuh ke atas, untuk melakukan loncatan ke belakang. Iya, loncat ke belakang tapi usahakan sambil memutarkan tubuh hingga kaki sempat berada di atas tubuh. Tapi kaki tetap yang pertama menyentuh lantai, baik dengan posisi squat maupun berdiri. 6. Ring row. Jika kamu memiliki ring gantung, kamu bisa melakukan latihan CrossFit ini. Ada gerakan ring row yang akan membangun kekuatan pull up kamu. Itu adalah gerakan yang memperkuat lengan. Karena lengan dipaksa untuk mengangkat seluruh tubuhmu ke atas. Pertama-tama, pegang ring dengan tangan menghadap ke dalam. Kemudian tarik tubuh ke atas, tapi masih di antara ring. Usahakan dada bisa melewati ring, bahkan lengan sampai menjadi tegak.
Tahan posisi itu sebentar, lalu turunkan tubuh kembali ke posisi semula dengan gerakan yang pelan dan terkontrol. 7. Kettlebell Swing. Gerakan kettlebell swing dilakukan jika kamu memiliki alat beban fitness dengan pegangan unik seperti pegangan tas. Pegangan itu berfungsi untuk mengangkat beban yang dimaksud dengan kedua tangan. Bisa dibilang, alat seperti ini memang diciptakan untuk membantu kamu melakukan kettlebell swing. Coba buat jarak yang agak lebar pada bagian kaki yang memijak ke lantai, kira-kira selebar pinggul. Dengan tetap seperti itu, ambil kettlebell atau alat beban tersebut dengan kedua tangan. Jadi posisi tubuhmu hampir menyerupai squat. Lalu berdiri sambil tangan lurus mengangkat beban hingga diarahkan ke depan wajahmu. Turunkan kembali dan ulangi gerakan. Itu dia beberapa gerakan latihan CrossFit yang bisa kamu lakukan di rumah. Gerakan ini cocok dilakukan oleh pemula. Jika kamu sudah lihai, ada banyak gerakan lain yang bisa kamu coba. Semoga bermanfaat.